Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afir lana wa lima syaykhina wa litalamidatina wa walidina wa sami'ina wal mustami'ina. Allahumma amin. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmi fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. As-sadisu yang keenam. As-sadisu yang keenam. Fi saumi ashri dhil hijjati. Dalam masalah puasa 10 dhul hijjah. 10 dhul hijjah. Dalam kurung 10 hari pertama. Lama boleh menunggu. Tidak makan. Dalam kurung 10 hari pertama. Tidak makan. Dalilnya nih. Ini kalau gak makan, gak pensil cetekan nih gue enak. Gak bakalan. Tuh gue pensil cetekan loh, kak Iki. Ini gak makan. Ini mang, taip. Pisau mi asri dhul hijjah dalam perkara puasa 10 dhul hijjah. Salah buat perkara puasa 10 dhul hijjah. Gak makan pisan? Namburi bayano, pensil. Jalan pensil, pensil, pensil. Oh, boleh pensil dah, boleh pen. Coba aja. Dang, telisan. Kala bersabda Nabi. Kala bersabda Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Ma min ayyamin, tidak ada satu hari pun. Al-amalus salihu, yang mana amal soleh. Fihinna, di hari-hari itu. Di hari-hari itu. Ahabbu, lebih dicintai. Ilallahi, pada Allah. Min, daripada. Hadihil ayyamil ashri. 10 hari pertama ini. 10 hari pertama ini. Dalam kurung Dzulhijjah. Hanya 10 hari pertama ini yaitu Dzulhijjah. Faqalu, lalu para sahabat berkata. Lalu para sahabat berkata. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Walal jihada, tidak pula jihad. Fi sabilillah, di jalan Allah. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda. Maka Rasulullah bersabda. Sallallahu alaihi wasallam,
walal jihada walal jihadu dan tidak pula jihad. Fi sabilillah di jalan Allah. Illa kecuali rojulun seorang laki-laki, khoroja keluar jihad, keluar jihad binafsihi dengan jiwanya, wa malihi dan hartanya, falam yarji' lalu dia tidak kembali, min dzalika dari jihad itu, bisyai'in dengan apapun. Maksudnya ya dalam hadis ini bahwasanya tidak ada, Nabi tadi mengatakan tidak ada amal soleh, amal kebaikan di hari-hari dalam setahun yang lebih dicintai Allah melebihi 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah. Insya Allah kita akan memasuki bulan Dhul Hijjah. Maka 10 hari pertama itu istimewa, spesial. Jari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amal kebaikan, amal soleh di selain 10 hari pertama, maka itu kalau dibandingkan dengan 10 hari pertama itu lebih dicintai Allah. Ya, amal-amal di situ. Apapun, mau puasa, sholat, zikir, baca Quran, ngaji, pokoknya di 10 hari pertama itu lebih utama. Terus ada sahabat bertanya, kalau jihad di jalan Allah gimana? Misalkan di 10 hari pertama ini orangnya gak jihad, tapi di selain 10 hari pertama orangnya jihad, maksudnya perang. Maka kata Nabi, jihad pun gak esok nandingi keutamaan amal di 10 hari pertama. Kecuali ya, kecuali, ada pengecualian. Kecuali kalau orang itu jihad di selain 10 hari pertama, dia membawa nyawa, dia membawa harta, terus dia mati di medan perang, hartanya pun kena rampas musuh, baru esok nandingi amalan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, maka termasuk amalan utama dari bulan Dzulhijjah, apa amalan ulama, amalan utama adalah berpuasa, termasuk disunahkan ya berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi ke tanggal 1. Tanggal 1 loro 3 4 5 6 7 8 9. Tanggal 9 yaitu hari Arafah lebih utama lagi. Jadi ke tanggal 1 wis utama-utama, puncaknya tanggal 9. Maka ada keistimewaan khusus puasa Arafah, yaitu yang ke-7 lanjutan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala as-sabi'u, yang ke-7. Fi shaumi yaumi Arafata, dalam masalah puasa hari Arafah. Dalam masalah puasa hari Arafah. Dalam kurung 9 Dzulhijjah. Dalam kurung 9 Dzulhijjah. Nah, kenapa kok Ustadz kasih penjelasan 9 Dzulhijjah? Ini mengantisipasi. Mungkin saja nanggone Mekah wis wukuf nang Arafah, tapi Indonesia belum. Kenapa? Karena mereka melihat hilal Dzulhijjah lebih dulu. Kita telat. Kaca stino. Maka kalau seperti itu, apakah puasa Arafah ini ngikuti orang wukuf haji di Arafah? Karena wukuf haji di Arafah itu di tanggal pas hari Arafah. Atau kita ngikuti tanggal di negeri kita? Ya, maka kita ngikuti tanggal di negeri kita. Maka masyo misalkan orang haji sudah wukuf, tapi dihitungan tanggal kita itu di tanggal 8. Tanggal 8 kurang tanggal 9, maka kita enggak puasa. Dalam artian masih belum masuk puasa Arafah, puasa biasa. Ya, jadi Arafah ini berhubungan dengan waktu atau tanggal tersebut. Lanjut. Qala Nabi bersabda,
Qala Nabi bersabda Sallallahu alaihi wasallam Siyamu yaumi arafata Puasa hari Arafah Ahtasibu aku berharap Alallahi Pada Allah An yukaffira bisa menghapus dosa. An yukaffira bisa menghapus dosa. Asanata setahun. Allati qablahu yang sebelumnya. Wasanata dan setahun. Allati ba'dahu yang setelahnya. Allati ba'dahu yang setelahnya. Ya, maka ini keutamaan puasa Arafah. Apa keutamaan puasa Arafah? Puasa Arafah secara khusus keutamaannya bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun kemudian. Berarti 2 tahun, ya. Ini puasa Asyura menghapus 10 Muharram ya, menghapus dosa setahun yang lalu. Kalau puasa Arafah setahun yang lalu plus setahun berikutnya. Maka ini termasuk puasa yang utama. Tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Kemudian pemataan qala wal aula dan yang lebih utama. Wal aula dan yang lebih utama. Liman bagi orang. Liman bagi orang. Kana yang dia. Hajan sedang haji. Bi Arafata di Arafah. An yuftira untuk berbuka dalam kurung tidak puasa li'anna karena fadilata du'ai arafata keutamaan doa di Arafah yafutu bisa terlewatkan yafutu bisa terlewatkan wasaumu dan puasa la yafutu tidak terlewatkan waqalat dan berkata Lubabatu bintul Harithi Lubabah binti Haris Inna nasan Sesungguhnya manusia Tamarau berdebat. Indaha di sisi Lubabah, nama orang Lubabah.
yauma arafata, pada hari Arafah. Fi saumi Rasulillah, tentang puasanya Rasulullah. Tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata, ba'duhum, sebagian mereka, huas, beliau shaimun, puasa. Waqala, dan berkata, ba'dhum, sebagian mereka, laisa bisaimin, beliau tidak puasa. Beliau tidak puasa. Fa'arsalat, maka Lubabah mengirim. Maka Lubabah mengirim ilaihi, kepada Nabi. Biqadahi labanin, dengan sewadah susu. Dengan sewadah susu. Wahwa, dan beliau, waqifun, sedang berhenti, ala ba'irihi, di atas ontanya. Di atas ontanya. Fasyaribahu, lalu beliau meminumnya. Oke, maka ini tadi tentang puasa Arafah. Puasa yang ketujuh yang disunahkan adalah puasa Arafah tanggal 9. Kalau ada yang tanya, ya, apakah ada pengecualian? Maksudnya apakah ada orang yang lebih baik gak puasa? Ada. Yaitu apa? Kalau dia sedang haji, wukuf di Arafah. Berarti ini haji kan tanggal 9 kan apa? Wukuf. Maka bagi orang yang wukuf, sedang wukuf haji, maka tidak disunahkan puasa Arafah. Ya. Tanggal 9 mereka wukuf. Kenapa kok tidak disunahkan? Karena ketika wukuf di Arafah itu lebih utama memperbanyak doa, memperbanyak zikir, ibadah. Ya, memperbanyak zikir dan ibadah. Ya, maka dia sudah disibukkan dengan ibadah, zikir, doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, panas-panas ya di Arafah. Ya. Maka dia sudah gugur kesunahan untuk puasa Arafah. Kenapa? Doa di Arafah itu kesempatan yang jarang-jarang terjadi. Ya. Sedangkan puasa sunnah bisa dia dapatkan di lain hari. Tapi ndonga nang Arafah kurung mesti iso maneh taun ngarep. Ya kan? Tapi kalau puasa insyaallah masih bisa. Masih oh ya tahun ini enggak bisa puasa Arafah, insyaallah tahun depan bisa. Tapi doa di Arafah kurung mesti taun ngarep dhuwit kan itu. Maka lebih utama apa? Lebih utama tidak berpuasa bagi jamaah haji. Baik. Itu puasa sunnah yang ke-7. Puasa sunnah yang ke-8. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala, ats-tsaminu, yang ke-8. Yang ke-8. Fi ayyamil bidhi, dalam hari-hari
putih dalam hari-hari putih. Dalam kurung tanggal 13,14,15 setiap bulan Hijriah. Diling-iling setiap bulan Hijriah. Itu bulan Masehi, itu kalender Agustus. Ya. Maka di sunnah termasuk puasa sunnah apa? Poso 3 hari di tengah bulan, tanggal 13, 14, 15. Tapi ini delok ya tekok kalender Hijriah. Bukan kalender Masehi. Ya, kalau kalender Masehi maka tidak dianggap. Ya misalkan tanggal 13, 14, 15 bulan Mei, ya enggak. Ya. Tapi ini dari kalender Hijriah. Lanjut, qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah. Ausani telah memberiku wasiat. Telah memberiku wasiat. Khalili, orang yang aku cintai, dalam kurung Nabi. Orang yang aku cintai, dalam kurung Nabi. Sallallahu alaihi wasallam bisalasin, dengan tiga wasiat. Dengan tiga wasiat. Bisiyami salasati ayamin, dengan puasa tiga hari. Min kulli syahrin, dari setiap bulannya. Wa rak'atai duha, dan sholat dua rakaat duha. Dan sholat dua rakaat duha. Maka termasuk amalan sunnah sing iso diamalna apa? Salat duha rong rakaat paling enggak ya. Wa an utira, dan aku salat witir. Qabla, sebelum. An arquda, aku tidur. Nah, maka termasuk amalan sunnah juga apa? Sholat witir setiap malamnya. Bagi yang khawatir gak isok tangi bengi, witirnya sebelum tidur. Boleh. Ya. Si witir sebelum apa? Sebelum tidur. Ya paling gak witir 3 rakaat. Sebelum tidur, wudu, sholat witir, terus mapan dulu. Ya. 3 rakaat. Ustaz, ini setunggal ya nopo. Satu juga boleh. Tapi kalau bisa jangan keterusan satu terus gitu ya. Kemediten salah Twitter siji gitu ya. Jadi paling enggak 3 lah. Paling tidak apa? 3. Terus waqala Abu Dzarrin, dan berkata Abu Dzar. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Man, barang siapa. Soma, puasa. Min kulli syahrin, di setiap bulan.
Salasata ayamin, sebanyak 3 hari. Sebanyak 3 hari. Wa idza halaltum fasqatu. Fadzalika, maka itu. Siyamud dahri, senilai puasa setahun. Senilai puasa setahun. Fa'anzalallahu, lalu Allah menurunkan. Tasdiqa dzalika, pembenaran hal itu. Pembenaran hal itu. Fi kitabihi, dalam kitabnya. Man, barang siapa. Ja'a, datang. Bil hasanati, dengan satu kebaikan. Falahu, maka baginya. Ashru amsaliha, 10 kali lipatnya. 10 kali lipatnya. Ya, itu dalam Al-Quran ya, surat Al-An'am ayat 100. Nah, no, tulisan itu. Ya, 160 ya. Al-yaumu, satu hari. Bi asyrati ayamin, senilai 10 hari. Senilai 10 hari. Ya. Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan ya tentang ya apa maksudnya poso telung dino iso dadi poso setahun, karena 3 hari itu 1 hari senilai 10 hari. Maka nek telung dino ben wulan koyok poso sak wulan. Makan bendi ben wulan poso telung dino koyok poso setahun. Baik. Lanjut. Wa qala Abu Dzarrin, dan berkata Abu Dzar. Amarona Rasulullah. Rasulullah memerintah kami. Rasulullah memerintah kami sallallahu alaihi wasallam bi siyami thalathati ayyamil bidhi, untuk puasa 3 hari bid. 3 hari bid. Salasata asyara, tanggal 13. Wa arba'ata asyara, dan tanggal 14. Wa khamsata asyara, dan tanggal 15. Nah, itu ayyamul bidh ya. Ayyamul bidh. Maka ini termasuk puasa sunnah. Puasa sunnah, puasa 3 hari di setiap bulan, atau puasa yaumul bid. Atau wong Jawa ngarani poso mutih. Tapi poso mutih sing bener. Soalnya poso mutih sing salah. Poso mutih gendele ilmu. Poso mutih ya, enak Ustaz. Poso oleh mangan tapi sing putih-putih. Mangan sego uyah oleh. Tapi garam Himalaya sing pink gak oleh. Itu uyah sing putih. Uyah ambek gula. Uyah ambek gula sampean sekam ambek gula. Oleh. Ya. Roti tawar ambek susu putih oleh. Tapi roti tawar ambek susu coklat gak oleh.
Roti tawar no pinggir ya coklat gak oleh. Maka ini termasuk amalan yang tidak diajarkan Nabi. Makanya diamal no gak oleh ganjaran tambah oleh dosa. Apa semutih? Sing bener ya napa Ustaz? Sing bener emang puasa mutih didelei tanggal 13, 14, 15 kemudian puasa seperti biasa. Itu puasa mutih. Dan puasa mutih juga gak ndelek kesaktian. Bahkan mencari kesaktian itu pun termasuk amalan yang dilarang oleh agama. Nek wong iso sakti, Kanjeng Nabi adalah manusia yang paling utama untuk bisa sakti. Nek sakti ku bener lho ya. Nek sakti ku bener. Ya, buktine Nabi perang Uhud beliau sampai terpukul apa giginya sampai patah. Ini misalkan ilmu kebal-kebal itu bener, tentu saja Nabi yang paling nilai, ya kan? Ya. Para sahabat ada yang terluka parah. Kalau misalkan ilmu kebal itu beneran, itu pun sudah dibuktikan kan? Ya, tahu nanti iki ya, pesulap merah. Melawan dukun eksakten ilmu kebal aslinya cuma trik-trik saja. Ini agak. Ya, jadi ya, iku ilmu beju gitu ya. Jadi ya nggak perlu lah cari kelas sakti ya. Baik, lanjut. Atas yang yang ke-9. Wal ashiru. Dan yang ke-10. Dan yang ke-10. Fi shaumil itsnaini dalam masalah puasa Senin. Dalam masalah puasa Senin wal khamisi dan Kamis. Wal khamisi dan Kamis. Su'ila Rasulullah, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil itsnaini, tentang puasa hari Senin. Faqala, maka beliau bersabda. Maka beliau bersabda. Fihi, di hari itu. Wulidtu, aku lahir. Maka Nabi ku lahir di apa? Senin. Wafihi, dan di hari itu unzila, diturunkan wahyu alaiya, atasku. Maka datangnya Jibril bawa ayat ikra' bismi rabbika ladzi khalaq, iku dino Senin. Dan Nabi puasa hari Senin. Waqalat Aisyatu, dan berkata Aisyah. Kanan Nabi adalah Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Yataharra. Memperhatikan. Yataharra, memperhatikan. Saumal itsnaini, puasa Senin. Wal khamisi, dan Kamis. Jadi dulu Nabi biasa puasa Senin, Kamis. Wa qala Abu Hurairah, dan berkata Abu Hurairah. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radu, dilaporkan. Tu'radu, dilaporkan. Al-a'malu, amal-amal manusia. Yaumal itsnaini, pada hari Senin. Wa
wal khamisi dan Kamis. Wa ahyanan dan terkadang apa? Wa uhibbu ya apa? Wa uhibbu an yu'radu. Oh iya, iki kok encene salah cetak iki nang kitabku iki. Ya wa uhibbu ya, harusnya wa uhibbu jane koyo. Wa uhibbu dan aku suka. Ono ane? Ono ane? An yu'radu berarti. Wa uhibbu an yu'radu ya. An yu'radu. Salah, an yu'radu. Dote di fathah. Wa uhibbu dan aku suka an yu'radu. Dilaporkan amalku atau dilaporkan. Yu'radu apa? Alayya atasku. Wa ana dan aku shaimun dalam kondisi puasa. Nah, ini diantara istimewanya puasa Senin Kamis. Soalnya jari Kanjeng Nabi puasa Senin Kamis itu puasa hari Senin dan Kamis itu hari di mana dilaporkan amal. Jadi amal diangkat dino Senin, diangkat dino Kamis, diangkat dino. Nah, Nabi suka kalau ketika amalnya diangkat beliau dalam kondisi apa? Puasa. Demikian Allah taala la wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.